12. Yo, hello, selamat datang kembali di channel Kiman Playing. Loading screen akhirnya berganti lagi ya. Yang tadinya loading screennya Nike, ini jadi event kolaborasi Get Rich X Tower of God. Dan ini keren banget ya. Tapi di balik kekerenan itu ada kekurangan ya. Kenapa ini karakternya terpotong gitu, tidak full screen gitu guys. Ini kan Bam karakter utama, kenapa jadi terpotong setengah gini mukanya? Anjim, anjim. Kenapa di tengah-tengah Rahel pengkhianat sama si Kun ini anjir? Padahal kan kartu utamanya si Bam ya. Aduh, berasa NPC Bam ini. Oke lah, ini loading screen udah keren. Apakah event di hari Jumat ini sama kerennya seperti loading screen ini? Kita lihat langsung lah ya. Kira-kira eventnya apa? Oke, kartu recolor lagi dan beberapa obral card yang bagus ya. Ini kartu recolor terbaik. Gue sematkan ya buat si Guardian Lucia. Terus ada ya ini KWA-an Kimun lah ya di obral lagi. Terus ada kartu recolor namanya Evo Blue Sapphire Katy. Nama-nama batu semua lu masukin ya ke kartu recolor GM. Emang hebat dah. Independent juga sepertinya. Oke lah, kita langsung cek aja event yang dikasih sama GM. BTW tadi gue udah ambil ya, jadi materialnya tuh gratis tadi ya. Tapi gue mau ulang lagi, gue cuma ngambil material doang. Gue gak sempat liat-liat event yang ada di hari ini gitu ya. Gue cuma ambil material si Rahel doang. Jadi gue gak tahu nih skill-skillnya apa aja dari kartu-kartu yang dirilis di hari ini ya sama GM ya. Oke, okay. Oh ternyata baru Rahel doang ya yang bisa dapet di hari ini. Si Rak udah muncul karakternya, cuman ini kayaknya belum dapet. Dia bisa lo dapetin di tanggal 26 September ya, 26 September setelah update event pendant ya. Si material Rak ini, kartu Rak ini ya, yang si Kodomo ini, Komodo maksud gue, bisa lo dapatkan. Sekarang baru si Rahel doang yang bisa lo dapatkan ya. Oke, okay, kalau gitu langsung aja kita cek aja ya kartu recolornya dulu di sini. Oke, okay. Oke, okay. Skill pertama, saat aku berada di lem aku selamat dulu berakhir 75% pasang Astron biasa aja. Saat kamu tiba di area aku 75 fixed multiplier. Oke, okay. Skillnya si Isak Supriyadi. Saat lawan tiba di daerahku, tagi tambahan sewa 200%. Oke, okay. Ini literally skill support semua ya di skill pertamanya. Terus ya skill keduanya, saat tiba atau bangun landmarkku 85% buat tiruan bayangan. Lagi-lagi ini card yang udah kesekian kali, udah 1000 kali kali ya GM merilis card yang punya skill tiruan bayangan Nadia ya. Asli sampah banget. Saat tiba di tiruan bayang dulu 80% panggil. Oke, okay, secara garis besar ini kartu Family Red ya. Ini kartu yang sangat-sangat bagus buat main Family Red. Tapi tidak gua rekomendasikan kalau kalian mau cari win 5 bahkan ya di CL. Ini nggak mampu, gua rasa nggak mampu. Skillnya udah terlalu kocak lah, terlalu berak lah ya ini skill di CL menurut gua. Apa namanya, skill-skill kayak gini nggak bisa bersaing guys. Jadi gua saranin kalian skip kartu ini kalau misalkan mau ranah kompetitif ya di CL ya. Ini nggak recommended. Ini mah kartu Family Red, literally kartu Family Red. Ini bener-bener kartu Family Red ya. Kalau mau cari kompetitif di ranah CL, gue saranin Evorini Pudding atau Star Guardian Lucia ya. Dua kartu itu aja. Kalau kalian punya Kimun sih skip Rainy Pudding, tapi Star Guardian Lucia juga patut kalian pertimbangkan sih, karena ini warak banget ya. Ini kart yang punya skill Moonlight ya. Satu-satunya bahkan kart yang punya skill Moonlight di skill basicnya ya. Gak ada lagi selain dia sejauh ini. Oke, okay, event card-nya cuma 4 ya, dan yang paling worth it diambil ya 2 ini aja. Rekomendasi gue ya. Ini event sampingan apa ini? Suruh ngumpulin stem gitu ya. Terusnya cara dapat stemnya gimana? Oh, lu harus punya kartu tertentu ya buat dapetin satu material stem. Anjir. Ini event sampingan dikhususkan buat yang sepuh-sepuh aja anjir. Gue merasa sepuh aja nggak bisa dapetin satu stem material satu pun ya. Dari koleksi kartu yang gue punya. Anjir, anjir. Event sampingan buat sepuh. Puh, sepuh. Ajarin dong, puh. Tinky, Winky, Lala, Dipsy, puh. Pasti anjir. Oke, kita lanjut ke event kartu recolor ya. Ini Evo Rahel. Kita lihat skillnya apakah lebih bagus daripada Bam kemarin. Saat buat 3 bangunan, pindah ke tempat
pindah ke tempat Star, lalu 55% bangun tambahan landmark. Oke, okay, kayak biskuit ya, ada tambahan landmarknya kalau lu ke Star. Oke, okay, growth setelah 2 turn persentase dari drawingnya berkurang 50%. Oke, okay lah ya, ini emang standar dari drawing pindah ke Star, emang bakal turun persentase setelah 2 turn. Setiba di blok sudut, 90% tembakan shot water stream. Oke, okay, kayak island ya, atau kayak belle pink, belle biru ya, belle biru ini sama punya water stream juga. Setiba di lemak lawan, 70% bayar tambahan sewa dasar dan efek pain aktif selama 2 turn. Saat tiba di rekrut, charge shield maksimal 2 level. Sampah ya. Ini nggak lebih baik daripada Evo Bomb kemarin skillnya. Asli sampah parah ini. Lebih sampah daripada Evo Bomb sesuai sama karakternya di manganya gitu. Sampah emang Rahel. Sampah kau Rahel. Kayak punya dendam pribadi gue sama Rahel ya. Oke lah, kita ambil aja kartu sampah ini ya. Dan kita dapatkan pendant linknya Hesonite. Nggak tahu lah, ini mungkin skillnya si Rahel di manhwanya ya. Oke, kita lihat dulu deh skill pendant-pendant yang dirilis di apa namanya, event kali ini ya. Ada dua kalau misalnya, ini ada Switch Switch Panda, punyanya si Sapir Katy tadi ya. Saat lempar dadu, 75% pilih depan belakang dan lemparkan. Saat tiba di area aku, 100% biaya sewa kali 2. Oke, trampolin 55% pilih pindah ke area aku yang diinginkan. Saat lawan tiba di area aku, 65% super overcharge. Iya, ini mah literally bener-bener skillnya mendukung buat family rat sih, buat dapetin poin yang banyak ya pakai kartu itu ya. Iya sih, worth it buat family rat tuh kartu. Dan ini skill pendant buat si Rak ya. Iya, Rak ini guys. Diskontrol naik 54%, slowdown. Oke, ini mah panel helm doang ya, Rak ya. Ini Link Hesonite, dadu double meningkat, saat dadu double. Oke, okay, double wing suspect, tapi nggak ada depan belakangnya aja ya penan ini. Tapi gue belum baca si Rak dah skill apa deh. Rak udah bisa dilihat ya skill ya. Bisa kita lihat guys, Rak ini skill saat buat 30-an 50% pindah ke tempat semula. Kayak drawing kayak Bam juga ya, tapi dependent kalau Bam. Saat lawan tiba di area aku, tagi tambahan sewa 120%. Oke, okay, skill boneka. Saat tiba atau bangun nama aku, 70% tiruan bayangan. Lagi-lagi tiruan bayangan. Anjir. Bosan sekali gue baca penjelasan tiruan bayangan semua. Anjir, skill kartu-kartu kayak gitu ya. Aduh, yaudah guys, kita upgrade aja si kartu sampah ini ke maksimal ya. Terusnya kita gameplay beberapa kali. Oke, ini ada tabung ya, tabung potion. Belum 30 berak. Kalau gitu mendingan gue pakai es dua-duanya tadi. Yaudah, kita lihat dia dapat buff AP. Dapat buff banget. Gak dapat buff. Bener-bener sampah anjir. Masa gak dapat buff? Apa ini anjim? Apa ini kartu tidak dapat buff? Bam aja bisa dapat 24 hari ya buff-nya ya, durasinya. Masa si Rahel malah nggak dapat? Bener-bener GM juga benci sama kartu ini anjir, sampai nggak dikasih buff. Aduh, sulit. Oke deh, kita pasang pendant link ini ke kartu sampah ini juga ya. Salah. Yaps. Ini jangan ini juga jangan ini. Jangan ini, berarti kita ambil apa ya? Jetpack sih harusnya, jetpack ini nih guys. Kita pakai spy copy drone aja deh. Spy copy drone, terusnya boleh lah bombing gitu lah. Bombing apa ya? Gue punya gak sih bombing gitu? Bombing scarecrow gue punya gak sih? Aduh, nggak punya guys, bombing scarecrow guys. Scarecrow. Apa ya, enak ya? Grid drop. Nah, kayak gini aja kali ya. Oh iya, diskontrolnya tidak ada kalau kayak gini. Jadi apa ya? Oke, kita pakai Brill Helmet aja deh. Brill Helmet nabrak. Oh, berarti Biskuit Travel Helmet aja. Oke, gini kali ya. Kenapa gue pakai Spy Copy Drone? Supaya dia berasa kayak pakai paint jetpack. Dia soalnya udah ada kayak nah, efek paint gini, guys. Jadi ditambah sama apa namanya? Pen-pen bebas sewa jadi berasa pakai paint jetpack, yang di mana gua tidak punya pen tersebut. Jadi ya racik-racik sendiri lah ya.
Oke lah, kayak gini aja kali ya set pendannya. Ya kurang lebih kayak gini aja lah ya. Tapi sebelum gue gameplay, iya ya, gue lupa satu hal. Gue lupa ngabisin kayak gue. Ini BTW di event via jackpot ya, eventnya. Kalian bisa, harusnya lebih hemat gitu ya, ketimbang event via PCP kalau gacha kartu tuh. Oke, kita habisin dulu guys. Dapat drug gem, apakah itu yang paling susah? Gue nggak tahu. Nggak penting juga kartu yang dirilis hari ini, jadi kita nggak perlu mencari tahu lebih mendalam ya. Oke, seharusnya sih lebih susah ya. Gue belum lihat material. Dapat Kepler Katy-nya sih lumayan ya. Oke, 10 diamond. Oke, coba kita lihat ya material yang dibutuhkan berapa sih buat karakter ini. 5S. Oh, berarti ya paling susah itu A plus drug gem ya. Ya, ini oke sih. Cukup gampang lah ya. Event-nya cuma butuh 5. Dan link-nya butuh 2 material, berarti 7 ya. 7 material yang kalian harus kumpulkan buat dapetin set lengkap dari Blue Sapphire Katy ini. Sangat-sangat tidak penting ya, bisa kalian skip guys. Gua mau main CL, CL hari ini mapnya apa? Arena map, udah gas aja lah ya, nggak apa-apa. Buat ngetes ketololan kartu ini gitu guys. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita test drive Evo Rahel, kartu kolaborasi kedua yang bisa kalian dapatkan di event kali ini guys. Ya udah, let's go. Oke, dapat lawan Evo Didi Putih. Harusnya ini bakal jadi lawan yang seimbang ya buat apa namanya si Rahel ini. Bahkan nggak seimbang sih. Rahel ini udah mati anjir. Skill-skill Rahel ini kartunya udah mati beberapa tahun yang lalu harusnya. Udah gak dipakai lagi. Tapi keren sih visualnya ya. Dan boncos lagi. Udah jelek kartunya, boncos lagi skillnya. Oh gitu visualnya. Oke, Waterstream. Jujur gue bukan user Waterstream sih, kalau bisa dibilang ya. Gue tuh gak suka gitu guys sama kartu water stream ya, nggak terlalu suka guys. Oke deh, kita ke situ. Dia ada Excel lagi ya. Asli ini udah kartu jelek boncos lagi, kombinasi yang sangat mantap gitu ya. Ya udah, coba kita lihat bisa menang nggak lawan Didi Putih. Tadi ada shieldnya kan, kalau nggak salah ya, ada shieldnya guys. Mana shieldnya? Iya, shieldnya 2 lapis tuh. 2 lapis. Shoot water streamnya nggak aktif 2 kali. Sekali. Sekali nggak aktif ya. Yang pertama kali tadi aktif. Oke, kita halangi dia buat ambil alih area di block completion kita. Oke, mau kemana tuh? Mau kemana tuh? 5. Sebenarnya lu nggak penting dah. Lu nggak penting pakai pendant link-nya ya. Mendingan lu langsung aja pakai double wing switch pack yang jelas lebih bagus, dan ada satu skill yang nggak ada di link Hesonite ini ya. Pendant punyanya si Rahel ini ya. Nggak penting banget sih. Mendingan langsung aja sekali pakai double wing switch pack. Jelas-jelas ada maju mundur ya gitu. Nah itu sangat ngebantu banget ya buat mobilitas. Gak penting banget pendan ini ada di setnya Rahel. Dan gak penting juga sih kalian gameplay kartu ini ya. Aduh. Jotos. Ayo tonjok. Ayo tonjok. Nah, kena tonjok guys. Udah biarin lah, emang layak kalah kartu ini. Waduh. Anjir, literally bener-bener kelinci anjrit ini. Si FOD di si Anissa ini ya. Lompat-lompat ke sana kemari anjrit. Ini tuh kelinci atau tikus sih? Oke, kita coba ininya ya guys ya. Ini kan udah 28 turn ya. Jadi drawing pindah ke star-nya itu boncos guys. Kita Udah deh. Udah enggak cuman skill dari card-nya yang boncos ya, tapi pendant yang dipakai di card ini juga boncos gitu.
udah deh, udah paling benar nggak usah lu upgrade kartu ini. Kalau bisa lu jadiin soket aja ya, tapi sayang sih kartu limited ya. Tapi bodo amat, nggak penting udah. Pada intinya event kali ini layak buat di skip dan kalian bisa rehat sejenak. Diamond kalian ya, kumpulkan lagi buat event minggu depan daripada event sekarang, guys. Yaudah, kalau kalian suka dengan video-video gue, jangan lupa like dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di next konten, guys. Bye, Stefanal. Rahel tidak penting.